Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Pada hari ini kita menyaksikan bahwasanya Yayasan Akmal Sabila peduli dan tentunya melaksanakan rangkaian manasik haji. Merupakan haji itu merupakan bagian dari rukun Islam yang kelima. Maka untuk perhatian dan edukasi serta memberikan sebuah wawasan kepada anak-anak tentang bagaimana prosesi atau bagaimana pelaksanaan ibadah haji, ya tentunya kita memberikan sebuah kegiatan yang insya Allah memberikan sebuah inspirasi buat para siswa peserta didik di lingkungan Yayasan Akmal Sabila. Selanjutnya kegiatan ini juga alhamdulillah kita juga mengadakan sebuah kegiatan bazar bahasa yang mana diperuntukkan bagi santri Pondok Pesantren Akmal Sabila melaksanakan transaksi jual beli dengan menggunakan bahasa Arab. Di mana kegiatan bazar bahasa ini merupakan kolaborasi pembelajaran berbahasa Arab, pelajaran bahasa Arab dan pelajaran sosial, di mana anak-anak melakukan sebuah kegiatan inovasi, kreativitas dan menambah wawasan dan keterampilan para santri di Pondok Pesantren Akmal Sabila. Oleh sebab itu, alhamdulillah kegiatan berjalan dengan lancar dan baik. Kami berharap buat teman-teman semua yang tentunya ingin sekali mondok atau bersekolah di Pondok Pesantren keren di Cirebon, maka mari bersama-sama bergabung bersama kami Pondok Pesantren Akmal Sabila. Dan bagi teman-teman yang memiliki anak yang ingin melanjutkan sekolah ke jenjang sekolah dasar, Akmal Sabila hadir dengan pendidikan berbasis Islamic religius dan insya Allah menanamkan nilai-nilai kepedulian, nilai-nilai keislaman bagi anak-anak sejak dini. Maka itu kami berharap bagi teman-teman yang ingin bersekolah dari mulai playgroup, daycare, SD, RA ya, dan SMP serta SMA berbasis Pondok Pesantren, mari bergabung bersama Yayasan Akmal Sabila. Terima kasih, semoga Allah memberikan rahmat, keberkahan, hidayah kepada kita pada hari ini dan tentunya kita semua diberikan ya naungan Islam, iman, ihsan di setiap harinya dan kita terus dijaga sebagai orang-orang yang bersyukur dan insya Allah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma waffiqil afa min tariq bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.